Selamat sore, saya punya alat ini Jos. Ini namanya Kok DSDAC 100M. Ini naikin sampling rate. Jadi kalau Anda mau balapan sound, naikin sampling rate-nya, bassnya tambah bulat, high treble-nya tambah halus. Ini, sini. Alatnya cuma sekian modelnya. Alatnya ini ada colokan headphone, ini colokan output. Ini dari laptop saya USB masuk ke sini. Ya kan ya? Kayak sound card lah ya colokannya. Tapi nanti outputnya secara analog ya. Masuk, ini ada softwarenya namanya Audio Gate dari Kok. Ini masih made in Japan ini ya. Nih, agak dekat. Ini sampling rate-nya saya bikin 192. Ini bisa sampai sampling rate-nya berapa ini? Mana ini? Si. Sampling rate-nya saya bisa bikin sampai berapa mega? 2,8 misalnya ini. Ya, saya tekan OK. Saya coba sound-nya langsung nih. Suaranya saya cari filenya dulu. Di sini namanya hard. Bentar ya. Ini sekarang saya kabelnya saya langsung ngambil dari headphone. Saya nggak ngutik-ngutik mixer saya. Nih, saya masukin sini outputnya. Sekarang saya puter ya ini. Beda soundnya, nendangnya beda sama yang tadi ya. Saya pause lagi, saya langsung masukin ke sini pakai DAC ya. Terus kemudian saya audio gate, saya nyalain dari sini. Oke ya, kalau penasaran datang ke Maestro, mau balapan menang tak kasih jurus sama saya, jurus stres. Top. Ini barangnya ada 3 macam. Ada yang DAC 100M. Ya, ini made in Japan. Ini M ini maksudnya pocket size. Terus ada ini DAC 100, ini made in Japan, kelihatan. Loh, made in Japan. Ini volumenya buat headphone ya. Kemarin saya coba pakai headphone Behringer HPM 1000 yang paling murah, suaranya jadi jos. Terus outputnya dia Canon sama RCA. Kalau yang tadi ini outputnya mini stereo, ya fungsinya sama. Terus yang ini juga sama, ya. Dia cuma ada line, dia hebatnya ada line innya, jadi ada analog to analog, digital bisa, analog to analog bisa. Ini volumenya headphone-nya, ya mantep. Mau balapan tinggal mau beli ini atau ini, ya. Penasaran? Datang ke Maestro tak cobain. Josh!